Ya, terima kasih Bang Hotman. Selamat malam Bapak Ibu narasumber. Saya tidak berpendapat dalam hal ini terkait dengan putusan MK, tetapi paling tidak saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ini penting Bang Hotman, terkait dengan apakah TNI Polri aktif itu bisa diangkat sebagai PJ kepala daerah. Itu sebetulnya putusan MK tidak memberikan norma baru apa-apa. Jadi ya. Jadi MK, putusan MK itu tidak memberikan norma baru apapun, karena di dalam pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi itu merujuk sepenuhnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu antara lain Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Polri, kan begitu. Itu poin pertama. Medcom.id, a part of Media Group Network.